Guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Indra Anak Melayu. Sekarang ni kita berada di Jalan Merdeka. Aku nak tunjukkan ke korang wajah baru dari Jalan Merdeka setelah direvitalisasi. Banyak perubahan, guys. Makin wow, makin cantik, makin makin indah dan makin rapi, guys. Nah, ini dulu tak macam ni. Sekarang ni memang banyak berubah. Nah, ini ada the map, kalau korang nak tu. Korang yang baru sekali datang Tanjung Pinang ni, nah, bisa tengok map ni. Ini ada kota lama dari Jalan Merdeka. Ini ke Pulau Penyengat, Jalan Pos, Jalan Bintan dan Pasar Baru. Okay. Nah, sekarang dekat sini ada graffiti. Ini Jalan Bintan, guys. Tapi kita nak ke Tengkumar dengan Jalan Merdeka. Sekarang dah ada tempat duduk dan bangunan dah dicat semua je warna-warni. Ni hari Sabtu, jadi toko pada tutup, tak buka. Itulah kalau dekat dekat kota lama ni, hari libur toko tutup. Semua dari as, dari apa? Dari keramik, guys. Jalan-jalan ni, guys. Jadi macam ini kan? Macam apa? Malioboro di Jogja kan? Dari sini sampai ke ujung sana terus itu adalah Jalan Merdeka. Adalah toko yang buka beberapa apa? Biji tak semua. Kan ini nak menyambut Imlek, jadi mungkin orang nak belanja, jadi ada yang buka toko-toko tu. Di sini kebanyakan yang buka sarapan kalau hari libur. Ada kopi. Bombay Textile. Ini kita nak masuk Jalan Tengku Umar, guys. Tengoklah style je, bangunan lama kan. Ini kota tua, tapi dia dah direnovasi, dah dipercantik. Ini dah lagi nyambut Natal pula. Nyambut Imlek, tahun baru Cina. Nah, orang dah pakai lampion. Nah, kalau malam nanti ada semalam pembukaan dari pasar Bazar Imlek, guys. Kalau so, cantik ni lampu nanti mana sini, okay? Ini berdarah ni bank semua, guys. Bank perkantoran, guys. Sampai sana. Inilah Jalan Tengku Umar. Ini
sini banyak perkantoran-perkantoran juga, khususnya banyak bank. Ini kafe, Low Me No Live. Ini ada minimarket sana. Ini ada Tanjak Department Store, jual baju-baju guys. Ini ada sini Tanjung Pinang City Walk. Ini Bustari Mall, Bustari Legend juga nih. Dah lama, dulu kat samping ni sekolah aku tu. Sini lah sekolah aku dulu. Dia buka sekolah aku dulu. Langsung dirobohkan, dibuatlah mall ini. Sana ada KFC. Nah, ada jalan Tengku Umar guys. Kita balik lagi ke sana guys. Yang jelas sekarang jalan Tengku Umar ni lebih cantik lagi, lebih rapi. Rupanya kalau orang-orang yang datang ke Tanjung Pinang ni tidak malu-malu. Semakin cantik, semakin indah guys. Nah, ini kasih buat duduk tempat orang santai-santai. Kasih tong sampah. Ya kan, jadi orang tak buang sampah sembarangan. Nah, bangunan dia semua dah dicat dengan bagus-bagus. Pertopan-pertopan ni guys. Sedikit lampu setengah, sedikit lampu. Ini semua pemerintah ni. Okay, nanti bila ada waktu lagi kita pergi tengok pasar Bazar Imlek. Bazar Imlek tu lama, sampai lebih kurang 1 bulan lah. Tak sampai lah, dah 26 hari. Kita tengok nanti jualan lampu-lampu teredup semua. Sekian dulu video Indra Anak Melayu di Jalan Merdeka dan Jalan Tengku Umar. Sampai jumpa di video Indra Anak Melayu berikutnya. Jangan lupa di branding. Jangan lupa subscribe dan like, komen serta share sebagainya. Assalamualaikum.